بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان كومسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب bersyukur من مجيء الله سبحانه وتعالى Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang pertama yang paling inti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat Islam tanpa kita memintanya. Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi kita ditakdirkan Allah. Dilahirkan dari rahim-rahim ibu yang beragama Islam, kita sudah diberi Islam sebelum kita memintanya. Padahal Islam itu syarat orang masuk surga apa tidak. Lah kita ini diberi tanpa meminta. Wallahi, seandainya kita ini tidak diberi nikmat kecuali satu ini saja, itu sudah menunjukkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Betapa pemurahnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beragama Islam sejak lahir. Kita dikeluarkan dari rahim-rahim ibu yang sudah beragama Islam. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam padahal di luar sana ada miliaran manusia belum diberi Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang Islam itu kita dipilih lagi oleh Allah. Difilter lagi oleh Allah menjadi orang Islam yang mau sholat. Karena kenyataannya banyak orang yang ngaku Islam tapi tidak mau sholat. Nah kita ini Alhamdulillah diberi Allah kenikmatan bisa sholat. Di antara orang-orang yang sholat ini, kita dipilih oleh Allah lagi menjadi orang-orang yang mau sholat berjamaah. Karena di luar sana banyak orang yang sholat tapi nggak bisa sholat jamaah, nggak mampu sholat jamaah. Ya sholat tapi di rumah masing-masing. Lah -masing. kita ini alhamdulillah. Di antara orang yang sholat jamaah kita dipilih lagi difilter lagi, diayak lagi menjadi orang yang orang yang sholat jamaah dan mau duduk bermajelis ilmu. Banyak orang bisa sholat jamaah tapi nggak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah diperdengarkan dan tidak mampu mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dibacakan. Alhamdulillah hadirnya kita di Masjid Namira ini sudah melalui filteran yang sangat banyak tadi itu maka harus bersyukur ya sudah diberi Islam diberi ilmu Subhanallah seandainya ilmu itu tak punya keistimewaan kecuali satu saja seperti yang disabdakan dalam riwayat Imam Muslim disabdakan Rasulullah waman salaka tariqan yel tamisufihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dari rumahnya mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu enggak ada pahalanya kecuali satu saja ini menggampangkan kita masuk surga sudah cukup untuk memotivasi kita untuk berangkat menuntut ilmu. Alhamdulillah. Man bihi khairan fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya. Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu Bapak Ibu kalau ingin sampaian baik. Bukan dibanyakkan hartanya. Bukan disegerwaraskan badannya. Bukan ditambah jabatannya. Bukan ditinggikan titelnya. Tidak. Allah itu kalau pengen sampaian baik. Tandanya itu adalah. Allah pahamkan panjenengan dalam urusan agama. Jadi kalau jenengan digerakkan hatinya oleh Allah. Mau duduk dengarkan kajian. Itu khairon kathirah. Itu kebaikan yang sangat banyak. Panjenengan harus merasakan bahwa itu nikmat. Jangan sampai itu dianggap tidak nikmat. Gitu. Kemudian yang kedua, solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang senantiasa setia berjalan di atas jalan beliau. Yang ketiga kita ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada seluruh pengurus masjid Namira Baik yayasan maupun ketakmiran Semoga semuanya yang terlibat dalam kemakmuran masjid yang mulia ini Dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi panjenengan ingkang rawuh baik takmir, jamaah, pemateri semua yang rawuh Semua, semoga ini menjadi pelebur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian sirah sahabat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni. Sebagus-bagus manusia adalah yang satu generasi sama aku yaitu para Sahabat, Samaaladina yalu nahum kemudian generasi setelahnya yaitu Tabiin, Samaaladina yalu nahum kemudian generasi setelahnya yaitu generasi Tabiut Tabiin. Inilah yang dikenal oleh para ulama salah satu Qurun al mufaddalah tiga generasi emas dalam agama Islam, Sahabat, Tabiin dan tabi'ut tabi'in. Mereka inilah yang dipuji oleh Allah. al awwalun minal muhajirin wal ansar wal Radhiyallahu anhum wa Dan orang-orang yang terdahulu yang awal kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Contohlah mereka. Karena Allah meridhoi mereka. Ridho apanya? Ridho akidahnya. Ridho apanya? Ridho cara beragamanya. Ridho apanya? Ridho akhlaknya. Ridho apanya? Ridho perilakunya. Nah, kalau kita ingin diridhoi Allah, ya harus mencontoh para sahabat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, pendekar ketika jahiliyah dan pendekar ketika masuk Islam. Beliau adalah seorang diplomat ulung, politikus ulung, seorang negarawan, pinter mimpin manusia, cerdik, jenius, sering diberi tugas yang pelik. Sopo, kiro-kiro. Eh? Beliau adalah beliau adalah manusia pemimpin yang pertama kali membebaskan tanah Firaun sehingga menjadi tanah Islam. Tanah Firaun maksudnya tanah mana? Mesir sebelumnya dikuasai Mukaukis Romawi Raya tapi ditaklukkan oleh pemimpin ini dan nanti menjadi gubernur pertama Mesir. Sopo jenenge? Eh? Sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Al-Qaid Al-Imam Amr Ibn Al-As radhiyallahu ma Anhu radhiyallahu anhu Jadi materi kita tentang Sayyiduna Amr Ibn Al-As Beliau adalah orang besar ketika jahiliyah Dan orang besar ketika masuk Islam Beliau adalah Amr Ibn Al-As Ibn Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi Al Kunia beliau Abu Abdillah. Kunia beliau berapa? Aisyah apa? Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Karena beliau punya anak yang terkenal. Namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As. Sehingga Amr bin As punya kunia namanya... Abu Abdullah, Pakne Abdullah, Bapak Abdullah, paham kira-kira maksudnya ya? Cuma beda karakter. Kalau Amr bin As itu pendekar, seorang yang punya leadership pimpinan, tapi kalau Abdullah kebalikannya, Abdullah ini bukan kebalikannya, berbeda yaitu seorang alim. Kalau anaknya Abdullah seorang alim, muhadis, seorang apa cendikiawan Muslim, cerdas, perawi hadis, itu adalah putranya. Adapun Amr bin As, negarawan, pendekar, ahli perang, ahli siasat, negosiator, pelobi ulung, nah, itu ayahnya Amr bin As. Nah kita sedang membahas ayahnya, bukan anaknya. Dan selisih umurnya sedikit antara Abdullah bin Amr bin As dengan Amr bin As. Selisih berapa umurnya? Ada yang tahu? Belasan tahun antara 11 sampai 13 selisih umurnya. Selisih umurnya sangat sangat apa? Undi, bukan daun daun ya kayak adik kakak begitu. Karena kebiasaan orang dulu itu kalau balik langsung nikah langsung punya anak. kalau jadi Abdullah dengan Amr bin As ini selisihnya dikit umurnya. Ya, orang dulu ya. Terus ikhwatal iman rahimani wa Beliau Amr bin As pernah ditunjuk Rasulullah menjadi jenderal perang dalam perang Datus Salasil. Ya, Amr bin As pernah ditunjuk nabi jadi panglima perang dalam perang apa tadi? Datus Salasil. Nazala al-Madinah, beliau lahir di Mekah, beliau ini Quraisy. Sukunya suku Quraisy. Sama dengan nabi, sukunya juga suku Quraisy dan kebanyakan sahabat muhajirin itu dari Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya itu Quraisy semuanya. Di antaranya Amr bin Aus, sukunya suku Quraisy. Makanya kita nggak boleh benci Quraisy. Quraisy itu sukunya Nabi. Ya nggak boleh seorang bapak ngomong sama anaknya sambil marah. Kamu itu Quraisy. Ya, Quraisy nggak boleh dikonotasikan negatif. Quraisy itu sukunya Rasulullah. Bahkan ada hadis ala immatumin Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Oke. Bagaimana masuk Islamnya Amr bin As? Amr bin As ini bukan sesuatu yang asing di tengah-tengah panjenengan karena waktu Sirah Nabawi dulu sudah sering saya sampaikan. Masih ingat nggak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Mekah ditindas, dilempari batu, diolok-olok, diintimidasi. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Masih ingat? Masih ingat jamaah Ethiopia? Masih ingat? Nah, akhirnya sebagian sahabat Nabi hijrah ke negeri apa? Habasyah. Ngumpul di sana karena ingin menyelamatkan agamanya. Itu orang kafir Quraisy nggak terima. Kenapa orang Mekah kok lari ke Habasyah? Kebencian mereka itu tidak sekedar kepada orang-orang muslim yang ada di Mekah bahkan meskipun mereka sudah hijrah dan hijrahnya bukan dari Lamongan ke Pucuk loh ya hijrahnya Rasulullah itu para sahabat coba bayangkan hijrahnya para sahabat itu dari Mekah ke Habasya Habasya sudah lintas benua saya nggak ngomong lintas pulau lintas benua Jazirah Arab ada di Asia betul sedangkan Ethiopia Habasya ada di mana Afrika harus mengarungi lautan apa? Laut apa? Al Bahar, Al Ahmar, laut merah. Sampai nyebrang sana sampai ketemu kerajaan kulit C Corobosone corobozone panganan C kultur C budaya C Wadopol, tunggu nunggu kures gak terima sih masih belum terima kures itu. Pokoknya harus kita ngutus delegasi supaya Raja Najasi itu nggak mau menerima mereka. Kan gitu ceritanya. Nah pertanyaannya siapa yang diutus oleh kafir Quraisy ini? <tuh> Amr bin As. Karena memang Pak Amr bin As itu orangnya. Pinter nego, pinter ngelobi. Amr bin As berangkat ke Habasya ngelobi Raja siapa? najasi dan ceritanya panjang nggak mungkin saya ceritakan di sini dan ini sudah saya sampaikan di nggak tahu berapa tahun yang lalu ingatlah yang ingat lupalah yang lupa gini tapi sampun nomor dereng sampun nama dereng sing wajah wajah anyar mesti ngomongin durung ya yeah, sing wajah wajah sing nah jadi itu orang-orang kafir rais ngotos Amr bin As untuk berangkat ke Raja Najasi yang ada di Afrika sana sing intinya disuruh hei Raja Najasi ini orang-orang mereka ini murtad dari agama nenek moyang kami di Mekah mereka masuk ke mana? ke tanamu padahal mereka ini nggak mau masuk agamamu tolong apa namanya suruh mereka pulang usir mereka jangan dikasih suaka. Terus dikasih hadiah-hadiah. Siapa yang dikasih hadiah? Raja Najashi dikasih hadiah. Raja Najashi namanya Ashamah, nama yang aslinya beliau Ashamah. Gelarnya Najashi, bahasa Latinnya Nejus. <tuh> Tapi Najashi ini orang baik. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok nyuruh para sahabat hijrah ke negeri Habasyah? Ya karena memang Rasulullah dapat wahyu. Karena Raja Najasi itu orang baik. Kenapa Raja Najasi itu kok orang baik? Dulu Najasi ini waktu belum jadi Najasi. Ashama ini waktu kecil. Bapaknya Najasi. Bapaknya kan Raja ya Najasi. Itu digulingkan. Diberontak. Dikudeta sehingga bapaknya kalah kerajaannya diambil alih ashama kecil ini Pangeran ini putranya najasi ini dijual jadi Buddha. tapi dengan pertolongan Allah subhanahu Wa ta'ala ashama kecil ini menyusun kekuatan semakin dewasa remaja dewasa menyusun kekuatan loyalis loyalis bapaknya dulu dikumpulkan. Terus punya pasukan banyak, mengambil alih kerajaannya dan berhasil. Sehingga dia mengambil alih kerajaan bapaknya dulu yang dikudeta oleh bawahannya. Paham kira-kira? Apa kecepatan? buat tahu? Paham. Nah, karena Allah mengembalikan kerajaan Habasya ke tangan asama kecil yang aslinya pangeran sekarang menjadi Najasyi. Menjadi Raja Habasya. Dia bersumpah. Dia bernadar kepada Allah. Ya Allah aku bernadar kepadamu. Karena engkau telah mengembalikan kerajaanku. Kerajaannya bapakku di tanganku kembali. Aku bernadar kepadamu. Tidak saya biarkan kedoliman ada di negeriku. Dan aku bernadar. Tidak akan menerima riswah. Apa riswah itu? Aku tidak akan menerima suap. Sedangkan Amr bin As tadi membawa hadiah-hadiah tujuannya untuk apa? Mengembalikan dan menolak suaka siapa? Kaum muslimin. Maka ketika Amr bin As ngomong kayak gitu, Najasi berkata seperti ini. Enggak bisa. Saya harus tanya dulu mereka ini. Kan gitu dulu ya. Akhirnya kaum muslimin ditanya. Siapa yang ditanya ibadah waktu itu? Yang jadi juru bicara. Ja'far bin Abi Talib. Hei Ja'far. Bener tak katanya kamu itu murtad dari agama nenek moyang masuk ke negeriku tapi nggak mau masuk agamaku. Bener nggak? Wahai baginda raja, benar. Kami dulu adalah kaum yang suka menyembah berhala. Kami kaum yang mendatangi fahisha perbuatan zina, judi, komer, kabe, dilakoni. Terus datang seorang rasul, menyuruh kami nyembah Allah saja, menegakkan solat, menunaikan zakat, maka kami tinggalkanlah nenek moyang kami. Kemudian kami disakiti, kami diludahi, kami dicemooh, ah, kami diintimidasi, maka kami hijrah ke negerimu, negeri Habasya. Karena Nabi kami menyuruh kami untuk datang ke sini. Karena kata Nabi kami tidak ada orang terdolimi di negeri ini. Terus setelah itu. Apa yang dibaca apa apakah kamu membawa beberapa ayat yang diturunkan kepada yang katanya nabi tadi itu dibaca sama siapa Ja'far di antaranya surat apa itu Kaf Ya Ain So. setelah itu nangis siapa namanya Habah uh, nangis dan nanti jadi masuk Islam gara-gara Al-Qur'an yang dibaca oleh siapa tadi Ja'far itu. Setelah mendengarkan itu, akhirnya eh, siapa namanya Najasi ngomong kepada Amr bin As. Ya hey Amr bin As pulanglah dan bawa hadiah-hadiah ini kembali ke Mekah. Aku tidak akan pernah menerima riswa. Balik. Bukan Amr bin As kalau mundur. Sudah di depan pintu Amr bin As sama dua orang sudah pen-pentu keluar dari pintu istana dia diomong dia ngomong sama teman yang satunya orang Quraisy juga besok saya akan datang lagi ke istana ini saya akan menyampaikan sesuatu kata temannya sudahlah Amr bin As kita pulang aja kembali ke mana ke Mekah ke Quraisy toh mereka yang hijrah ini masih sanak kerabat kita sendiri paham maksudnya Kan memang kerabat semua itu sama-sama kures. Sudahlah kita pulang aja. Kata bin lah, aku nggak akan pulang. Sampai besok aku sampaikan sesuatu. Kemudian datang lagi yang berminas. Wahai baginda raja. Sesungguhnya orang-orang Islam ini memiliki keyakinan akidah yang berbeda tentang Yesus yang kamu sembah itu. Apa maksudnya? Dia ini mempunyai keyakinan terhadap Yesus berbeda dengan keyakinanmu terhadap Yesus. Ini Amr bin berbinas kalau gak pinter gak bisa ngomong kayak gini. Loh orang kafir kures masuk ngerti Yesus barang gak ngerti toh. Orang kafir kures penyembah patung. Bagaimana ngerti Nabi Isa yang ada di Sam Tapi kok paham Amr bin As pada waktu itu? Itu kan menunjukkan bahwa Amr bin As ini punya sakofa. Ini menunjukkan bahwa Amr bin As punya wawasan. Paham maksudnya? Maka datanglah Amr bin As, wahai baginda raja. Sesungguhnya orang-orang yang ngaku Islam ini, yang beragama Islam ini, datang kepada kerajaanmu, mereka ini punya keyakinan tentang Yesus berbeda dengan keyakinanmu tentang Yesus. <coughs> Dipanggil lagi Ja'far. <coughs> Bagaimana keyakinanmu tentang Yesus? Dijawab sama Ja'far, sesungguhnya Rasul Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kami bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan kalimatnya yang Allah letakkan di perawan suci namanya siapa? Maryam. Betul? Dan diceritakan semua. Apa kata Najasi? Wallahi tidaklah Isa yang kamu ceritakan. Tidaklah Yesus kecuali yang seperti kamu ceritakan itu. Artinya aku mengimani Yesus seperti yang kamu imani. Setelah itu nggak berhasil. Amr bin As pulang. Peristiwa ini nanti justru menjadi cikal bakal keislamannya Amr bin As. Memang nggak berhasil pada waktu itu. Kadang-kadang hidayah itu kadang-kadang hidayah itu ada jalannya dan lika likunya paham hantaman pertama belum kena tapi mesti ada bekas itu pasti memang belum waktunya tapi itu sudah sentilan pertama di hatinya siapa siapa Amr bin As lah ini saya ceritakan keislamannya gimana masuk islamnya ini perhatikan kala Amr bin As Lama insorof al khondak min kanu yaro nama kani naminni. Setelah kami pulang dari perang ahzab, perang hondak aku kumpulkan orang-orang kures -orang yang mereka itu loyal kepada aku. Mereka mendengarkan ucapanku. Perang hondak siapa yang menang? Harus tahu supaya ngerti maksudnya ini. Siapa yang menang dalam perang hondak kaum muslimin. Jumlahnya kaum muslimin sedikit di kota Madinah dikeroyok sama sekutu, betul? Namanya Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Karena musuhnya tumplek blek di situ. Quraisy, Ghatafan, suku-suku Arab, munafik, Yahudi kumpul jadi satu di situ Yahudi sama munafik dari dalam kan gitu kan? Tapi Allah turunkan apa? Angin kencang sehingga mereka lari terbirit-birit. Kemah-kemahnya kafir Quraisy terbang. Ya? Dan panci-pancinya yang ada di kem militernya itu gelondangan, kontak lari semuanya karena anginnya kenceng banget, mereka lari terberit-berit kembali ke kota Mekah. Di saat itulah Amr bin Asu terbesit dalam hatinya, kok koyok Muhammad ini bener? Soalnya kalah dia. Berarti itu menunjukkan perang Badar Amr bin As ada di barisannya orang kafir Quraisy, perang Uhud Amr bin As ada di barisannya kafir Quraisy. Paham? Sampai ini perang Khandaq pun masih di barisannya kafir Quraisy. Tapi ketika kalah telah itu, langsung dia kumpulkan orang-orangnya, dia karena dia kan pemimpin, leader, pintar ngatur orang. Dia punya orang-orang loyalisnya di negeri Mekah, dikumpulkan semuanya. Kata Amr bin As, mereka ini orang yang loyal kepada aku dan mereka mendengarkan ucapanku. Kemudian kata <tuh> Amr bin As, aku ngomong kepada mereka. Ta'lamun wallahi inni la'ara amra Muhammadin ya'lu al-umur uluwan Wahai wahai teman-temanku, aku melihat wallahi demi Allah aku melihat. Ustaz kok bersumpah pakai nama Allah? Ya memang orang orang kafir Quraisy itu percaya kalau Allah itu Tuhan, cuman mereka nyembah selain Allah. Biar sama enggak bingung. Ya, Apakah saya tanya sampai yang hadir di sini? Orang kafir kures itu mengakui nggak kalau Allah Tuhan? Tolong jawab. Kafir kures mengakui nggak kalau Allah itu sebagai Tuhan? Mengakui, cuman menyekutukan Allah, nyembah yang lain, pakai patung-patung sebagai perantara Itulah. Wallahi inni la'ara amra Muhammadin ya'lu al-umur uluwan kabira. Wallahi demi Allah, aku melihat perkaranya Muhammad ini akan meninggi di atas seluruh perkara-perkara yang lain. Artinya dimenangkan. Wa inni itu ro'ya. Dan aku punya pendapat. Fama taro fihi, Bagaimana pendapat kalian? Teman-temannya berkata, apa pendapatmu wahai Amr bin As? Maka Amr bin As berkata, aku punya ide kita harus ke negeri Habasyah saya menduga beberapa saat lagi Mekah akan kalah. Jadi sudah punya apa? Prediksi. Amri. Kalau nggak orang ahli nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu. Itu menunjukkan itu ahli siasat, ahli perang. Sudah ngerti hitung-hitungan militer kalah Mekah itu. Makanya dia ngomong. <tuh> dia berkata, <tuh> bagaimana kalau kita berangkat ke Habasya dan kita ada di negeri Habasyah. Wa in Muhammad ala kaumina wa Seandainya besok Muhammad menang dan mengalahkan kota Mekah, tidak ada masalah, kita sudah enggak di Mekah lagi. Kita sudah di mana? Habasya. Wa inna ahabba Muhammad. Demi Allah, aku ada di genggamannya Najasyi, di bawah kekuasaan Najasyi lebih aku cintai daripada aku di bawah kendalinya Muhammad. Masih benci sama Nabi ini. Kata teman-temannya betul pendapatmu ini. Kayaknya kita sebentar lagi kalah. Karena sudah kelihatan. Makanya dalam riwayat kan setelah khobar Sulhul Dewiya. Eh, maaf. Setelah Khondak, Sulhul Debiya, Setelah Sulhul Debiya, langsung apa? Fathu Maka. Jadi prediksi yang berbeda itu benar. Meskipun pada waktu kafir dia itu. Tapi terdas akalnya. Maka dia berkata kalau gitu ayo kita siapkan hadiah-hadiah kita berangkat ke Habasya kita persembahkan untuk Raja Najasi biar dia seneng dan kita bisa dapat suaka di sana berangkat lah ketika nyampe di Habasya ternyata ada utusan Rasulullah dari Medina ke Najasyi. bayangin namanya Amr bin Umayyah al -Dhamri. namanya Amr bin Umayyah al -Dhamri. <tuh> dia ini bawa surat. Ternyata suratnya ini karena pada waktu itu Rasulullah di negeri Habasa itu ada seorang wanita yang suaminya murtad. Ummu Habibah. Suaminya murtad di di mana? Di Habasya. La Rasulullah ingin menikahi jandanya ini. Biar enggak terlunta-lunta namanya Ummu Habibah. Maka surat itu nanti untuk menikahkan diwakili siapa? Najasi. Tapi Rasulullah nggak hadir. Ya, Rasulullah tidak apa? Tidak hadir di situ. Kemudian ikhwatul iman ini belum tahu siapa namanya? Amr bin Asy belum tahu kalau Najasi sudah masuk Islam belum tahu Amr bin Asy. Dikira ya kayak dulu itu gitu. Maka ada seorang namanya Amr bin Umayyah al domri membawa surat dari Rasulullah di Medina ke Najasyi. Setelah dilihat sama Amr bin As, sama teman-temannya keluar dari istana, maka langsung masuklah gantian. Siapa yang, mas yang masuk sekarang? Amr bin As. Dia membawa hadiah-hadiah yang bagus, kesenangannya Najasyi. Ketika tahu, fadakhol tu'alehi maka aku masuk ke Najasyi. Fasajattu lahu maka aku sujud kepadanya. Kama kuntu asna seperti yang aku lakukan dahulu. Faqala marhaban bisodiki. Ah, Ahdaitali min biladika syai'a. Kata Najasi ketika melihat Amr bin As. Najasi mengatakan marhaban bisodiki. Ahlan selamat datang wahai temanku. Itu menunjukkan antara Amr bin As sama Najasi ini ada. Ada ikatan. Sampai ngomong temanku, apakah kau membawa hadiah-hadiah dari tanah Arab? Dijawab, na'am. Ayyul malik, benar wahai baginda. Kami membawa hadiah-hadiah. Maka kami persembahkan hadiah itu kepada Raja Najasyi. Dan dia senang sekali. Kemudian aku berkata. Kata siapa ini? Amr bin As. Aku berkata, ayyul malik. Ini roh ra rajulan khoraja min indik, Wahai baginda raja, Sungguhnya kami melihat seorang yang barusan keluar dari istanamu. Dia itu adalah utusan dari musuh kita. Apa maksudnya? Dia adalah utusan dari musuh kita. Wahua rasulu rojulin aduin lana. Fa'atinihi li'aktulahu. Tolong kasihkan aku orang tadi. Biar aku bunuh orang itu. Karena yang nyuruh dia itu musuh kami di tanah Arab. Jelas kira-kira? Hmm. Walau ketika mendengarkan ucapannya siapa tadi? Amr bin As itu siapa namanya? Raja Najasi Faghadibah. Thumma madda Maka marah besar, murka besar. Dan dia mengayunkan apa? E, tangannya fadoro bebiha anfa anfi dorbatan dan dia memukul hidungku sampai aku mengira hidungku patah. Ditempeleng, cepat. Siapa yang ditempeleng? Amr bin As. Seandai kata dia, seandai kata Amr bin As, seandainya bumi itu terbelah, saya aku akan masuk saking takutnya dengan kemarahannya siapa? Raja Najasyi. Sumakul tu ayol Malik, wallahi laudonan tu anak kata krohada masal tu masal tu Wahai baginda seandainya kami tahu kau akan bakal marah karena permohonanku tadi, tentu kami enggak meminta permohonan itu. Setelah itu apa kata raja? Raja berkata, atas aluni an autiakar rasulah rojulin yaktihin namusul akbar. Apakah engkau wahai Amr bin As mau nyuruh aku memberikan kepadamu utusan dari orang yang pernah didatangi Namus? Namus siapa? Ya Jibril. Bagaimana mungkin aku menyerahkan kepadamu utusan dari seseorang yang sudah didatangi malaikat Jibril sebagaimana dulu turun ke Nabi Musa, sebagaimana dulu turun ke Nabi Isa? Wahai Amr, celaka wahai kamu Amr bin As. Atini, taati aku. Kata siapa? Kata raja ini, ati ini, taati aku. Ittabi'hu, ikutilah nabi yang ada di Arab itu. Fa wallahi la alal haq. Demi Allah, rasul yang kamu musuh-musuhi itu dalam perang Badar, Uhud, dalam perang Ahzab, innahu alal haq. Sungguhnya dia di atas kebenaran. Dan dia pasti akan dimenangkan oleh Allah. Sebagaimana dahulu Nabi Musa dimenangkan Allah langsung masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Karena memang dari awalnya sudah sudah tahu bahwa ini pasti kalah dia. Kultu fabayyini lahu alal Islam. ini lahu alal al Islam. Maka kata uh, kata Amr bin As, kalau begitu bayat, bayatlah baiatlah aku untuk aku masuk Islam. Naam. Kemudian dibaiat supaya dia masuk Islam dan masuk Islam. Amr bin As masuk. Jadi masuk Islamnya Amr bin. As. Makanya para sahabat, para ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan Amr bin As ini sahabat yang masuk Islam di tangan tabiin. Sahabat yang masuk Islam di tangan orang yang nggak melihat Nabi. Padahal Amr bin As melihat Nabi. Tapi siapa Najasyi tidak melihat Nabi. Meskipun ada yang mengatakan muhadrom, ada yang kalau sahabat jelas enggak ya kan. Tapi tabiin sebagian mengatakan tabi. In. Jadi Sebagian ulama mengatakan Amr bin As adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan tabiin. Fakhoratu ila ashabi langsung aku keluar dari istana. Kemudian aku simpan dulu ke teman-temanku kan nggak enak kan? Sudah ngacok-ngacok ke sini musuh Muhammad gini. Ternyata aku masuk Islam. Jadi sementara tak sembunyikan dulu keislamanku. Tuma koros tu dan li uslima. Kemudian aku kembali ke tanah Arab, nyebrang pakai kapal kan, Afrika ke Jazirah Arab. Langsung aku ingin menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena aku ingin masuk Islam. Jadi Amr bin As itu masuk Islamnya bukan ketika Fatumarga bukan, sebelum itu. Bahkan masuk Islamnya di negeri Afrika. Kemudian ketika aku berjalan menuju kota Madinah, falaki itu Khalid ibn Walid. Ternyata di tengah jalan ketemu Khalid ibn Walid. Kak janjian padahal. Karena sama-sama orang militer tahu, tahu kira-kira nanti itu masa depannya itu bukan milik kafir Quraisy lagi. Karena dua-dua orang ini ahli militer, ahli siasat, ngerti Fadalika kubail fatah wa mukbil min mako. Fakala aina aina ya Abu Sulaiman. Amr bin As ngomong ke Khalid. Mau kemana wahai Abu Sulaiman? Kata Khalid. Wahai Amr bin As. Tabiyyana tariq. Jalan semakin gamblang dan jelas. Sungguhnya orang yang kita musuhi selama ini. Memanglah dia seorang Nabi. Kok oh, tambah yakin? Siapa yang tambah yakin? Amr bin As. Khalid aja masuk Islam kok. Akhirnya berdua datang ke mana? Ke Nabi dan dua-duanya masuk Islam. Iki wong loro padha karo wong 10000. Umar bin Asbek sapa? Khalid. Iki wong loro padha mek wong 10000. sama-sama pendekarnya ketika jahiliyah. Ketika masuk Islam juga pendekar. Ini baru kisah masuk Islamnya, nang kok sudah 45 menit atau 40 menit. <tik> Tayib, selanjutnya. Sekarang apa saja keutamaan Amr bin As banyak keutamanya dan uh, disampaikan insya Allah dengan uh, cukup, waktu yang cukup insya Allah. Yang pertama Sahadatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu bil iman Allah mempersaksikan keimanan pada diri Amr bin As dulu termasuk yang musuh Nabi nomor satu ini Amr bin As. Tapi ketika masuk Islam, Nabi menyaksikan keimanannya. Kala Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam ibn Al As mukminani dua anaknya Al As dua-duanya orang beriman. Amr bin As dan Hisham ibn Al As. Dua-duanya pendekar, Wa bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, perhatikan. Aslaman nasu wa amana Amr ibn al-As. Orang-orang masuk Islam sedangkan Amr bin As orang yang beriman. Kita tahu antara Islam dengan iman itu gimana? Jawaban. Islam sama iman itu gimana? Tinggal uang-uang lu -uang si Islam. Tapi Amr bin Asyik wis iman, gitu loh maksudnya Nabi ini. Aslaman nasu orang-orang baru masuk Islam. Wa amana Amr bin As, sedangkan Amr bin As sudah posisinya sudah tidak Islam lagi, tapi lebih dari Islam yaitu apa? Iman. Islam, iman yang paling tinggi apa? Iksan, iksan takwa. Nah. <tuh> Kemudian selanjutnya. Jadi itu persaksian Nabi ya, menunjukkan bahwa Amr bin As itu bukan karena terpaksa. Sanian, Wamin mana Islam keutamaan Amr bin As yang nomor dua, kecintaannya kepada Islam dan semangatnya untuk mendekat ke Nabi. Perhatikan ada hadis yang menunjukkan kedekatan Amr bin As kepada Nabi. Yakulu Amr bin As. Amr bin As pernah berkata, Rasulullah Rasulullah pernah mengutus seseorang kepadaku menyampaikan pesannya." khut alaika <thiya baka> Wahai Amr, segera persiapkan baju perangmu. Wasilah haka dan pedangmu dan senjatamu. Thumma tini, kalau sudah siap, datanglah kepadaku. Jadi Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk diutus ke Amr bin As untuk menyampaikan pesan Nabi. Apa pesannya Nabi itu? Khut alaika siyabaka. Wahai Amr, ambillah pakaianmu, persiapkan baju perangmu. Wasilah, dan senjatamu. Tumat ini, kalau sudah siap, datanglah kepadaku. Kemudian, setelah selesai, datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, Nabi berkata kepada Amr bin Aus, "Ini uridu an abathaka ala jayshin, Wahai Amr, Aku ingin mengutus kamu, menunjuk kamu menjadi panglima pasukan." Yang mana, dengan pasukan itu, yang mana dalam peperangan itu, Allah menyelamatkan dirimu dan kamu mendapatkan goni harta rampasan besar perang yang sangat banyak. Bisa dibahami, wahai Amr, aku utus kamu menjadi panglima perang yang Allah akan menyelamatkan dirimu dan kamu akan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Apa kata Amr bin As? Wallah, ini luar biasa. Apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah. Ma aslam tu min ajlil mal. Ya Rasulullah saya masuk Islam ini bukan karena rampasan perang. Saya masuk Islam ini bukan karena harta ya Rasulullah. Karena memang Amr bin As itu merasa. Nabi nunjuk itu bukan karena cinta. Amr bin As itu merasa ditunjuk Nabi hanya sekedar supaya kokoh keislamannya. Merasa diperankan. Paham gak maksud saya? Paham maksud saya? Maksudnya Amr bin Asy suruh aku gak usah pakai embel-embel kekayaan ya Rasulullah. Gitu loh maksudnya Amr bin Asy itu. Supaya Amr bin Asy gak merasa nanti ada ini ada kaitannya nanti ketika Amr bin Asy hampir wafat. Ya. <tuh> ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam bukan karena harta. Jangan kau tunjuk aku menjadi pimpinan perang yang tujuannya supaya nanti jadi dapat apa? Harta rampasan. Bukan itu yang aku cari, aku masuk Islam ya Rasulullah. Begitu maksudnya. Walakinni aslamtu rahbatan fil Islam. Tapi aku masuk Islam ini karena aku cinta dengan Islam. Wa an aku nama Rasulillah dan aku berharap bersamamu ya Rasulullah. Perhatikan, ini loh ini lo yang kita harus berusaha ini. Wa an aku nama Rasul yang aku harapkanlah bersamamu ya Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi suka ngeladeni Nabi, ngelayani Nabi. Rasulullah kasihan sama dia. Nabi berkata kepada sahabat itu, Salni, Hei sahabatku, mintalah kepadaku. Mumpung Rasulullah ngomong koyok ngono, kok corok kita, kok seandainya kita yang di, ditawari Nabi, eh awak jaluk aku terserah. Ini Nabi lu sih ngomong, dong apa pasti dikabul Allah. Ini sahabat ditanya, ya fulan salni, mintalah kepadaku. Apa kata dia? Uri apa? Aku minta murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Sudah itu yang diinginkan sahabat itu. kata Nabi, jangan yang itu, yang lain kalau itu mah pasti sudah. Yang lain, nggak cukup itu ya Rasulullah. Itu para sahabat. Jadi cita-citanya itu sesurga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ditanya Tolong kabarkan kepadaku kenikmatan-kenikmatan yang, yang ada di surga. Tolong kabarkan kepadaku kenikmatan yang ada di surga yang membuat aku ingin masuk surga. Dijawab, "Fiha Rasulullah." Karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di surga nggak ada kenikmatan kecuali kita bersama Rasulullah, itulah kenikmatan. Dan itulah yang diinginkan para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, Ya Amr, ni'imma bil mali as-sale apa-apa, wahai Amr. Harta yang baik untuk lelaki yang baik. Berarti kan pujian bahwa Amr bin As adalah lelaki yang baik. Nomor tiga. Wamin mana kibihi alat tamasuk. Termasuk keutamaannya Amr bin As adalah semangatnya dalam berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Pernah Amr bin As ini masuk ke rumahnya Fatimah. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. <tuh> Istadana Amr bin As ala Fatimah. Amr bin As pernah masuk berkunjung ke rumahnya Fatimah. Fa telah dipersilakan masuk sama Fatimah. Fatimah enggak mungkin mempersilakan masuk sembarang orang. Putri Nabi, ahli bait terhormat. Tapi beliau izin kepada Fatimah berkunjung untuk dibukakan pintu, dipersilakan. Kemudian Amr bin As tanya lagi, "Apakah Ali di rumah?" Maka Fatimah dan anak-anaknya mengatakan tidak ada. Maka tidak jadi masuk. Maka tidak jadi masuk. Sampai berikutnya berulang kali. Sampai Ali dalam dalam apa namanya kesempatan yang lain. Kenapa sudah dipersilakan masuk? Kok oh tidak masuk? Kata Amr bin As. Inna Rasulullah SAW nahana an nadkhula alal muhibat atau al muhibat. Kata Amr bin As, sesungguhnya dahulu Rasulullah melarang kami memasuki wanita-wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Maksudnya ini wanita nggak ada suaminya nggak boleh dikunjungi begitu loh. Jadi menjaga diri Amr bin As itu menunjukkan masuknya beliau dalam menjaga aturan Islam. Kemudian Rabi'an, wamin mana khirsu alal amri bil ma'ruf adil mungkar. Termasuk semangatnya Amr bin As adalah ma'ruf nahi mungkar. Mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Pernah beliau masuk bersama Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dakhala Mohon maaf. Dakhala rojulun ma'a Amr As. Oh. Ada seorang laki-laki bersama Abdullah bin Amr bin As. Anaknya kan. Anaknya Amr bin As namanya Abdullah bin Amr bin Ada seorang laki-laki bersama Abdullah bin Amr bin As masuk ke rumah Amr bin As. Terus dihidangkan makanan. Terus ternyata tamunya tadi itu temannya anaknya tadi itu lah, mengatakan ini soim aku puasa. Kata Amr bin As makanlah jangan selisih perintah Nabi. Karena sekarang ini adalah ayamut tasrik. Ayamut tasrik berarti hari tasyrik gak boleh intip puasa. Ini aturan Rasulullah. jadi ditegur sama Amr ibn al As. Terakhir, lama khadrat Amr ibn al As al wafat baka. Ketika bakia. Lama hadarat Amr ibn al-As al-wafah. Ketika Amr bin As didatangi kematian. Maksudnya sudah hampir wafat. Sakit parah begitu nangis Amr bin As ini. Baka yabki, yabki. Karena yabki, nangis. Menjelang wafat nangis Amr bin As Anaknya heran. Siapa anaknya tadi namanya? Abdullah bin Amr bin Heran. Dan bertanya, lima tabki. lima tabki. Ya abi, ya abati. Wahai ayahanda, apa yang buatmu menangis? Apakah akhaufan minal maut? Apakah kau takut dengan kematian, wahai ayahanda? Kenapa kamu kok gelisah seperti ini? La wallahi walakin mimma ba'd. Aku tidak takut dengan kematian, wahai anakku. Tapi aku takut dengan setelah kematian. Kemudian, Qad kun ta'ala khair, Kamu dahulu di atas kebaikan, wahai ayahanda. Betapa banyak Rasulullah SAW berdekat dengan dirimu. Rasulullah SAW mengutusmu dalam perang Datus Salasil. Khalifah Umar bin Khattab pernah menunjuk engkau menjadi gubernur Syam, gubernur Mesir, penakluk Mesir. Jadi orang-orang Mesir sekarang ini masuk Islam, sholat, ruku, itu Amr bin As dapat pahala. Orang-orang Mesir sekarang ini, mereka ruku, sujud, beribadah, itu Amr bin As dapat pahala. Karena yang membuka tanah Mesir, mengislamkan negeri Mesir, itu Amr bin As. Kenapa engkau gelisah wahai ya, Bukankah dulu kau sahabat Nabi, perang bersama Nabi, dicintai Nabi, ditunjuk oleh Nabi, ditunjuk oleh khalifah-khalifah pengganti Nabi? Kenapa kamu gelisah seperti ini? Kata Amr bin As. Amr bin As berkata, <coughs> Tarok ta'afdol mindalika kullah. Engkau telah, yang kamu sebutkan tadi itu, Gubernur Mesir ini 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 ditunjuk Nabi begini begini itu kau kelewatan. Ada yang kau tinggalkan yang itu lebih afdol dari itu semua. Apa itu? Syahadatul ila ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku telah masuk Islam dan aku telah bersyahadat, tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya ini menunjukkan itu menunjukkan kecerdasannya siapa? Amr bin Asbawa. intinya itu itu yaitu tauhid. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Wahai anakku, Wahai anakku, tadikan Amr bin Abdullah kan berkata, kau dulu begini, 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 diperintah di Nabi begini, diangkat Nabi begini, dijadikan Nabi ini dan itu. Wahai anakku, wallahi aku nggak tahu. Dan ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Aku nggak tahu wahai anakku. Wallahi ya bunaya kata Nazzalik yang kamu sebutkan tadi memang begitu keadaannya. Tetapi inni wallahi am ta'allufan seperti yang kamu omongkan tadi begini-begini banyak sekali tapi wahai anakku aku enggak tahu apakah dulu rasulullah itu memperlakukan aku seperti itu karena benar-benar cinta sama aku ataukah hanya karena menjaga keislamanku karena beliau kan baru masuk Islam pada waktu itu paham Sebelum fatku, maka apakah aku dijadikan nabi itu benar-benar karena cinta sama aku, ataukah untuk mentaklif hatiku karena aku ini mualaf? <tuh> Supaya Islamku tetap kokoh, nggak pede maksudnya beliau itu, nggak pede. <tuh> Saya nggak tahu apakah nabi itu benar-benar cinta sama aku, ataukah menunjuk aku, ngasih peran aku untuk menjaga keislamanku agar aku tidak kembali murtad dan kafir itu menunjukkan beliau itu tidak tidak pede sebagaimana Umar bin Khattab sebagaimana Abu Bakar as kalau sholat menangis begitu juga dengan Amr bin As nggak pede padahal beliau itu orang berjasa mana banyak disebutkan jasanya bahkan Nabi juga mengatakan bahwa dia ini ahli iman ya tapi tetap beliau gelisah itu menunjukkan khasianya beliau rasa takutnya beliau yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Amr bin Az ini ya jamaah. Ini kisah ringan ini. Amr zamannya Umar bin Khattab. Beliau punya gubernur di negeri Syam. Namanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Termasuk yang dijamin masuk surga. Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Abu Baidah Ibn Jarrah gubernur negeri Syam Palestina dan sekitarnya ditunjuk oleh Umar bin Khattab terus terjadi pandemi atau apa terjadi pagebluk atau terjadi apa wabah namanya apa ta'un ta'un lebih ngeri daripada corona Toon itu kalau sudah kena orang ini protol, pak. Daging daging lo protol. Ya. Lah, gubernur itu ketika wabah menyerang negeri Syam itu banyak yang gugur tewas dan termasuk yang gugur sahabat Nabi tadi itu siapa namanya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah sahabat Nabi yang luar biasa ini sehingga beliau Termasuk yang kena penyakit to'un. Dan juga banyak warga syam yang wafat. Karena wafat diganti oleh umar sahabat nabi yang lain. Yaitu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal kena to'un pisan. Dan wafat juga. Plus penduduk syam banyak yang gugur juga. Setelah Mu'ad wafat Umar Menunjuk siapa? Amr ibn al-As Amr bin As Jadi gubernur Syam Ngeliatin orang Pandemi ini kok gak selesai-selesai Wabah ya to berbahaya to'un itu Kok gak waras-waras Akhirnya dia punya ide Dan ide idenya ini ya diterapkan oleh kemarin waktu di corona itu apa idenya beliau? Semua penduduk negeri Sam disuruh bercerai berai. Ada yang disuruh ke gunung, ke lembah, ke bukit. Jangan berkerumun. Jangan berkerumun kayak sampean sekarang ini. Tapi sekarang insya Allah sudah apa? Sudah hilang pandemi insya Allah. Alhamdulillah insya Allah ya Allah. Allah makfadna. Jadi disuruh bercerai berai orang-orang ini. Ada yang disuruh ke gunung, disuruh ke lembah, disuruh ke pedalaman, disuruh berpencar semuanya. Dan dengan ijtihadnya Amr bin As itu gelombang taun berhenti dengan pertolongan Allah Subhanahu ta'ala. Cerdas orangnya itu. P kalau jangan pet lihat peta, Syam itu kan perbatasan dengan Mesir, betul? Ketika beliau jadi gubernur Syam, beliau nulis surat ke Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, ini kita, aku sudah ngintip Mesir. Mesir itu negeri yang indah, ada Sungai Nilnya betul ada pertaniannya subur lahannya beda dengan Jazirah Arab nggak ada nggak ada sungainya Jazirah Arab nggak ada sungainya tapi kalau di Mesir ada sungainya dari Mesir sampai ke Sudan loh. Itu. namanya su sungai apa Nil Lah sudah diintip sama siapa namanya uh, Amr bin As dia nulis surat apa nggak kita taklukkan negeri apa Mesir ini kita buka Tak islamkan penduduknya. Pertama Umar, jangan dulu, jangan dulu. Tapi bukan Amr bin As kalau tidak ahli dalam melobi. Akhirnya diizini. Langsung pasukan Islam datang, pemimpinnya zalim. Namanya Al Muqawqis gelarnya. Ikut Romawi, agamanya Nasrani. Maka pemimpinnya dikalahkan, rakyatnya diislamkan. Ya, rakyatnya diislamkan tentu nggak langsung perang ya, dakwah dulu, surati dulu, masuk Islam dulu. Nggak mau terjadi peperangan dan akhirnya rakyatnya diislamkan. Dan Rasulullah itu sudah pernah pesan nanti kalau kalian menaklukkan negeri Mesir perlakukan penduduknya dengan baik dalam riwayat demikian. Kenapa? Karena orang Mesir itu paman-paman kita. Memang sejarah begitu, orang Mesir itu paman-pamannya orang Quraisy dua kali. Paman pertama karena mereka itu adalah saudara-saudara dari Hajar. Paham nggak sama saja ngomongnya? Wah, jelas <laughs> noh. Paham insya Allah, ya. Paham ya? Nabi Ibrahim iku biyen bojone jenenge di antaranya lo aku gak bakal sarah sarah beda lagi hajar hajar itu orang mana orang Mesir duwe anak jenengi Ismail gitu Ismail pindah ke Mekah turun temurun dari Wong Arab. Berarti Wong Arab itu punya paman di mana di Mesir. Jelas ya. Yang kedua di antara wanitanya Nabi ada yang namanya Maria Al Kiptia punya anak sama Nabi. Betul apa ndak? Ini apa punya anak namanya Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itupun dari. Lah. Artinya ada hubungan kures dengan apa? Mesir itu. Makanya Nabi berkata nanti kalau kalian dalam riwayat ya, gak boleh memperlakukan dengan kasar dan diislamkan. Akhirnya penduduk Mesir Islam. Kemudian dalam riwayat juga dikatakan bahwa sungai Indel ini pernah mengering. Sungai ini pernah mengering, Pak. Gak ngalir airnya. Amr bin As bingung ini. Terus kata penduduk lokal, di sana itu ada kearifan lokal, lokal wisdom, Supaya sungai Nil mengalir lagi Maka harus ada perawan yang cantik yang dikorbankan Supaya air Nil ini apa? Mengalir lagi Wah ini tidak benar ini manusia kok dikorbankan Ini ajaran pagan, ajaran dewa-dewa zaman dulu yang masih lestari di mana? Nah, yang apa? Lokal, apa jadi? Kearifan lokal yang masih diperhati dipertahankan pada waktu itu Amr bin As ngerti ini nggak bener ini Amr bin As nulis surat kepada Khalifah siapa Umar bin Khattab maka dalam riwayat dikatakan para ulama juga eh, ada yang mengatakan doib ada yang mengatakan enggak atau ada yang mengatakan lemah dan seterusnya tapi ini dikisahkan saja dalam riwayat dikatakan demikian maka Amr bin As nulis surat kalau telah sampai suratku ini kepadamu, maka lemparkanlah suratku ini ke sungai Nil. Ternyata tulisannya Umar itu wahai sungai Nil. Jika yang mengalirkan airmu adalah Allah, maka aku minta kepada Allah untuk kamu mengalirkan apa? Airmu. Terus suratnya tadi setelah sampai di tangan Amr bin As dicemplungkan ke sungai Nil. Terus sungai Nil jadi mengalir lagi. Ini juga termasuk karomahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga tetap istiqomah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadallah ila ila anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.